Hai guys, welcome back to our channel Nico Evelyn. Makan dan makan lagi. Nah, hari ini kita lagi ada di satu kota namanya Parakan. Tapi disebutnya Paraan. Kayak becak tapi enggak disebutnya Kak. Jadi becak. Nah, hari ini kita lagi ada di rumah makan Ramijan. Iya. Kalau di Bandung ada Rajiman dan ya di sini Ramijan. Nah, jadi kita pesannya tuh di sini bisa milih. Iya, pilih sendiri kayak prasmanan gitu. Kayak prasmanan, tapi nanti kalian bisa minta dibakar ulang atau digoreng ulang. Kalau misalkan mau langsung makan ya udah, berarti nggak hangat. Tapi kalau mau langsung ya silakan. Iya, betul. Gitu. Terus yang kita udah pesan ada beberapa macam. Kita sambil makan, sambil kita sebutin ya. Ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita makan, seperti biasa kita doa dulu ya. Oke, makan. Nah, aku pesan ini, kita awalnya boleh pesan ada nasinya, udah dibungkusin semuanya sama daun. Pisang, daun pisang? Iya, tapi ada juga nasi ayam. Yes. Tapi kan berhubung kemarin ini kita udah sempat share ke kalian yang nasi ayam di sini itu, jadi kita nggak ambil lagi nasi ayamnya. Kita mau ambil yang di sini ciri khasnya mereka. Betul. Nah, yang kita pesan ini, yang Niko pesan itu nasi tongkol. Ya. Kalau yang Evelyn nasi teri. Tapi ada juga satu nasi tempe. Tapi kita ambilnya yang nasi teri sama nasi tongkol. Yeah. Nah, sambil cobain ya. Sambil cobain. Di sini ukuran nasinya tuh kecil. Jadi kalian bisa ambil lauknya aja yang banyak gitu. Kayak aku ini ambil sate usus. Sate ususnya ini aku tadi minta sama yang ceker ayamnya ini dibakar ulang. Yeah. Biar lebih berasa. Kalau aku nambah tahu bacem. Ini tahunya satu tebal gini nih. Mungkin kalau di Bandung kita suka ngomongnya tuh nasinya nasi kucing. Soalnya dikit porsinya. Terus yang aku seneng juga di sini tuh ada sate jamur. Ini gede-gede banget sate jamurnya. Jadi mirip kayak bakwan gitu kalau di Bandung kan. Cobain. Ini kalau misalnya digoreng kurang. Ya aku juga. Empuknya cukup oke, nggak terlalu kering ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kita pernah makan kesini juga. Waktu kecil juga aku sering kesini, tapi lupa sih cita rasanya. Nah, waktu tahun lalu bareng sama Evelyn, kita makan kesini lagi. Buat kita sih ini salah satu hidden games juga. Mungkin kalau orang yang parah kan udah tahu ya. Yeah. Tapi kalau orang-orang di luar mungkin nggak tahu. So nanti kita kasih alamat lengkap biasa kayak tadi di depan sama nanti ada di belakang. Ya. Ini untuk sate ususnya sama cekernya, ini empuk banget, nggak terlalu kering karena ini dibakar, prosesnya bukan digoreng, dan rasanya manis karena dibakar. Dan ini enak banget kalau buat aku yang kurang suka bakar, tapi menurut aku ini enak. Empuk banget. Jadi kita nasinya dikit, tapi begitu kita ngambil yang lauknya tuh jadi berasa kalap tuh. Nah, aku juga ngambil ini nih mendoan. Mendoan juga bisa digoreng ulang atau dibakar. Bakar tuh dia kasih kecap, cuma aku pengen rasa orientalnya aja lah. Nah, di sini uniknya juga ada sate. Satenya tuh ada dua, satunya sate taichan yang putih ini. Satunya tuh sate kecap lah biasa. Aku waktu itu ngambil juga dan enak sih. Kita berbagi ya. Evelyn pesan ayamnya juga. Ya, ini yang ayam goreng. Soalnya waktu dia datang ke sini makan ayam waktu lagi hamil kurang enak. Nah, sekarang pengen cobain lagi. Waktu itu belum tahu karena ternyata aku tuh mual daging. Padahal aku tuh suka banget ayam goreng. Yeah. Jadi pas ngambil terus ngeliat kayak tuh nggak mau. Jadi nggak dimakan. Nah, tetaiannya tuh ada sambalnya gitu. Agak lucu sih. Tapi enak. Yang ini ayamnya buat aku ya, gorengnya dia enak banget, nggak ke alotan, rasanya juga fresh, tanpa sambal pun ini udah enak kok. Overall kami suka banget sih. Ini yang terakhir gue pesen sate telur puyuh. Kalau puyuh gini enak juga di kecap soalnya. Ya. Jadi mantep banget. Jadi pilihannya banyak di sini, nggak cuma ayam, tapi ada banyak banget yang kita bisa tambahin.
ingredientnya kalian mau apa? Dari nasi yang asiam atau nasi kayak kita, nasi teri, ada tongkol, satu lagi apa lupa? Tempe. Tempe ya. Nah, terus banyak macam lauknya. Nah, yang kita senang di sini karena nasinya dikit aja nih, tapi buat lauknya banyak banget. Jadi bisa juga buat sharing sama teman-teman yang datang barengan ya. Waktunya review muncrat. Oke, jadi seperti biasa kami mau menilai 3 hal. Yang pertama soal tempat. Jadi tempatnya ini alamatnya di sini dan jam bukanya juga di sini. Nah, ini ada di Kota Paraan yang tadi kayak kita bilang. Jadi kami sih sangat happy banget buat makan di sini. Tempatnya otentik banget. Nggak modern memang. Bahkan ke WC-nya juga kalian apa gua videoin aja sekalian nanti ya. WC-nya udah jadul banget. Tapi itu otentik banget sih. So jadi soal tempat dan lain-lain bahkan gua appreciate. Nah, jadi memang tempatnya otentik banget. Bahkan gue sangat mengapresiasi mengapresiasi buat pelayanannya. Ramah-ramah banget, memang sangat oke. Kita sepi sih, tapi pas waktu itu kita makan penuh juga cukup ramah. So, buat tempat dan juga pelayanannya kami nilai di 7. Nah, dan di sini karena enak-enak, karena ramah-ramah dan makanannya juga ya nggak terlalu banyak, jadi cepat habis juga. Betul. Nah, yang kedua soal rasa makanannya, kami nilai total aja lah ya, karena kan cukup banyak juga yang kami makan gitu, dari nasi sampai ayam dan lauk pauknya, kami nilainya di 7,5 gitu. Karena enak banget, memang harganya juga oke banget. Nah, ini soal harga aku mau bahas satu-satu. Yang ketiga ya soal harga. Jadi nasi untuk yang tadi itu nasi sama. Nah, nasi itu harganya 3.000. Terus sate jamur harganya 2.000. Sate puyuh harganya 3.000. Iya. Sate usus harganya 1.000. Ceker 1.500, sate taichan atau sate kecap tadi sama aja. Jadi itu boleh mix buat tusuknya 2.500. Tusuknya 2.500, tahu bacem 2.000, mendoan 1.000. Mendoan 1.000 men, gila. Di Bandung enggak akan dapat segitu. Ayam gorengnya 10.000. Nah, minumannya ini kita beli 2 wedang uwuh 6.000. Sama jahe kencur jeruk ini 6.000. Gitu. Tadi aku tanya nih wedang uwuh tuh isinya ya macam-macam lah. Katanya sampah rempah katanya gitu. Tapi oke banget dengan harga segitu. Kami nilai di 8. Gitu karena murah dan oke banget ya dengan kualitasnya. Gitu. Oke, so segitu aja vlog review kami hari ini di tempat Ibu Ramijan. So jangan lupa buat like dan juga share dan komen di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya. So setiap kami punya video yang baru, kalian yang nonton pertama kali. Jangan lupa juga buat main ke IG official kami di Nico_Evelyn_. Buat ngeliat review-review makanan kami apa aja dan trailernya ada di sana sih. Gitu. So, segitu aja vlog review kami pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.